Anak 2 tahun cuma bisa konsentrasi selama 4 menit. Loh, gak bahaya ta? Menurut Brain Balance Center, rata tentang konsentrasi anak berdasarkan usia anak adalah seperti berikut. Jika anak masih berusia 4 tahun dan tidak dapat konsentrasi selama 30 menit, jangan dimarahi ya bunda, sebab waktu tersebut memang belum sesuai dengan kemampuan sekecil. Terus, bagaimana cara melatih dan membangun konsentrasi anak? Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Anak-anak perlu diajak untuk bangkit, bergerak, dan melakukan sesuatu yang berbeda setelah menghabiskan waktu untuk berkonsentrasi. Berikan mereka waktu luang untuk memulihkan tenaga setelah lelah berkonsentrasi. Anda juga bisa mengajak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan, seperti bermain bola, berenang, bersepeda, dan berlari. Semangat, Bunda!